Padam. Padam semua. Lampu, kipas, fon, skrin, padam semua. Dan buka mata. Semua akan menjadi nyata dalam gelap padam alam sudah tiba musim kita mengguna panca indera. Dan bukan pancaran skrin sebagai deria. Lampu bukan mata, lampaui paparan yang sedia ada. Itu hanya media yang merangsang minda. Satu medium yang menjana pengguna-pengguna yang hanya reti mengguna dan mencari makna dalam hidup sendiri tanpa mengitar semula dan menanam kembali. Hilang dalam satu realiti maya yang perlahan-lahan mati. Seperti bumi. Diracun satu iklim teknologi yang dibawa arus industrialisasi di bawah angin imperialisme barat yang berat dengan bias dan syarat dengan sentimen machines are not the measure of man. Orang itu sumber kerja, bumi itu sumber tenaga dan alam itu sumber asli. Dan kini, angin tak lagi bercerita pada bukit bukau di Banjaran. Lautan tak lagi berdesir manja dengan pantai. Dan sungai tak lagi menyanyi lagu-lagu kepulangan. Gigi air kini geram mengetak kecewa. Pantai senyap mendengar ombak resah yang enggan surut. Langit dicakar konkrit dan ditikam keluli. Dan hati awan makin gelap. Kelabu dengan keliru kerana udara yang dihidup penuh dengan kotor dan debu dari waktu dan zaman. Tenaga itu abadi. Ia berpindah dari ruang ke ruang dan berubah dari bentuk ke bentuk. Ia takkan mati. Tapi ia terhad. Punya jangka hayat dan tarikh leput sebelum ia hanyut dan hilang dalam rugi dan sesat. Seperti kita dan bumi. Jadi padamlah. Padamkan semua ini. 60 minit ini kita padam semua suis dalam diri kita dan buka hati, pasang telinga, aktifkan semua deria dan pancarkan semua indera kita. Log out from social media and log on to society. Switch off from technology and switch back to humanity. Teknologi bukan tamadun, bumi bukan bateri yang boleh diganti. Jadi patrikan ini di dalam diri. Pintasi litar diri. Reboot. Alam bukan suis yang kita petik untuk kepuasan nafsu. Ia sumber yang membantu kita memenuhi naluri, mengejar hidup antara mahu dan tahu. Bina baru. Bina semula. Bina satu bandar yang merayakan rendah karbon dengan tinggi impian. Bandar yang tak menganggap pengangkutan satu kekayaan tapi satu saluran darah yang gemuruh menjana nadi kemajuan. Bandar yang benci kotor dan bebas sampah agar sisa akan diuruskan dengan lebih mesra alam. Bandar yang alam binanya bersepadu dengan alam semula jadi. Satu seni yang akan membina bukan bangunan, tapi peradaban. Bandar yang bukan setakat menggunakan tenaga, tapi mengabadikannya dalam hidup sehari-hari agar warganya sentiasa bersemangat dan bertenaga. Bandar yang tak melihat teknologi dalam nada konkrit dan keluli, tetapi warna alam semula jadi. Mengadakan semua yang telah hilang dan tiada. Bebaskanlah alam dari pencemaran. Dan selamatkan bumi. Hijaukan kembali dunia kita. Gunakan kudrat, bukan kenderaan. Kurangkan gas dan petrol. Simpan suria untuk sinari suram malam. Dan tunaskan semangat komuniti dalam kebun bersama. Kita harus semula. 60 minit ini, kita padam semua. Agar semua menjadi jelas. Sebelum kita terpaksa belajar melihat tanpa cahaya dan hidup dalam gelap. Sebelum terang, tinggal satu kata yang maknanya sudah lama terpadam.